Berkaca pada pengalaman yang kemarin pilkada serentak 2015, insya Allah itu menjadi satu momentum, menjadi milestone maksud saya, tonggak bagi kita untuk menyongsong pilkada serentak pada 2017 dan 2018. Insya Allah dengan kemenangan-kemenangan yang kemarin, tentu dengan penuh kesadaran bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sambut pilkada serentak 2017 dan 2018 dengan penuh optimisme. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah tujuan kita semua tiada lain adalah ingin berkhidmat kepada rakyat sebagai perwujudan dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang tulus dan suci seperti itu, mudah-mudahan Allah membimbing kita menjaga niat-niat kita tetap tulus suci, dan Allah berikan kemudahan-kemudahan kita bisa menempuh perjalanan ini dengan cara-cara yang bermartabat dan penuh berkah. Insya Allah, Allah selalu bersama kita selama kita juga yakin Allah mempersamai kita dan kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada antum semua yang sudah dua hari ini berjibaku memahami program-program strategis dan juga kemudian menginternalisasi dan segera siap-siap untuk mengimplementasikannya. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi nasional Partai Keadilan Sejahtera tahun 2016 saya nyatakan ditutup secara resmi. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.